inilah arti kejatuhan cicak. Yang pertama, kehilangan pekerjaan. Kejatuhan cicak di tangan kiri merupakan pertanda akan kehilangan pekerjaan dalam waktu dekat. Dampak dari kehilangan pekerjaan ini bisa membuatmu mengalami cobaan hidup yang berat. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan baru. Kejatuhan cicak tidak hanya bermakna kehilangan pekerjaan. Peristiwa ditimpa cicak juga bisa berarti kamu akan mendapatkan pekerjaan baru. Dipercaya, orang yang kejatuhan cicak di bagian tangan akan mendapatkan pemasukan keuangan yang lebih lancar. Yang ketiga, pertanda akan sakit. Konon, cicak digunakan untuk mengirim santet dan penyakit. Oleh karena itu, orang-orang lebih memilih menghindari cicak yang berada di atas kepala agar tidak kejatuhan cicak. Bahkan bukan hanya kejatuhan cicak saja, tetapi juga kotorannya. Jika kejatuhan kotoran cicak, hendaknya segera membersihkan diri dan menghentikan segala aktivitas di luar rumah. Pasalnya, kesehatan orang yang kejatuhan cicak akan menurun begitu saja. Yang keempat, kesialan dalam perjalanan. Kejatuhan cicak di tangan kiri tidak hanya berarti kehilangan pekerjaan, tapi bisa jadi tanda kesialan dalam perjalanan. Oleh karena itu, jika kejatuhan cicak di tangan kiri, hendaknya kamu tak melakukan perjalanan jauh jika dirasa tidak begitu penting. Yang kelima, rezeki seret. Kejatuhan cicak yang dianggap sebagai pertanda seseorang akan mengalami rezeki yang seret. Jika mengalami peristiwa ini, kamu akan merasakan dunia tak berpihak kepadamu dan rezeki berangsur akan terasa semakin sulit. Nah, siapa nih yang pernah kejatuhan cicak? Coba komen.